Tiga, aku tapi pilih. Kalau kita marah dengan orang, oke, aku udah nampak. Aku tahu. Nah, kemudian gitu, kita begini. Kemudian kita buka begini. Kita buat begini. Salah tuh. Bila mau bayar? Itu yang dulu, sekarang yang baru. Sudah, ada mereka. Sinar pagi, suara kami SYKI dan Secret. Okey, masih lagi nak baca SMS-SMS yang terakhir lah ya, untuk emosi. Yang hantar kau, biarkan gitu aja. Daripada Azrina Bukit Antarabangsa. Dekat sini aja. Selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Apa? Emosi saya awal tahun ni betul-betul buat saya stres tau. Kenapa? Pada seorang kapten ni. Kapten? Bila turn saya fly dengan dia, selalu cakap nak kahwin dengan saya. Hey! Geramlah penumpang-penumpang semua. Dia macam syok. Syok sendiri tau. Sedangkan saya tak suka dia. Macam mana nak buat ni? Tolonglah saya penumpang-penumpang, Mak Neng. Dia pramugari lah ni. Okey, kalau begitu beginilah. Biar Mak Tuan dan perempuan ya. Pengumuman. Sabar, Zina. Ina, FSS. Sekali kalau awak flight, jangan ada kapten ya. Habis? Siapa nak bawa kapal terbang? Pilot je. Pilot tu mesti dah ada kapten. Pilot tu kapten lah. Aduh, sedih lah. Dia tak pernah naik kapal terbang lah, Mak Neng ni. Yalah, mana tak. Dia kalau naik kapal terbang, dia pejam mata nak. Mak gayat. Tak boleh. Muntah-muntah dia. Itulah, kadang-kadang mana berhenti buang air. Tak ada tempat senyang. Masa takut. Memanglah di atas sana tak ada tempat buang air. Kenapa pergi tandas? Oh, aku ingat boleh berhenti sekejap. Mana berhenti boleh? Ingat R&R ke? Aduh. Ada tempat perhentian di sana. Itulah. Pakcik pun bisa bila naik kat terbang. Pakcik takut air tumpah ke bawah. Ini. Korang berdua ni dah buang tebiat agaknya. Ini orang ni cerita masalah dia tak selesai lagi. Kau cerita pasal nak berhenti berapa? Dengar sini nak. Kau kalau tak suka kau terus terang saja, jangan layan. Kau bagi tahu kau kata kau sudah ada tunang. Ya betul. Biar kita orang berlakon macam tunang kau. Kau saja tunjuk-tunjuk saja gambar inilah tunang saya. Iya. Ini gambar. Ini gambar monyet saya. Ya, jadi janganlah ya. Pramugari Azrina sabarlah. Cakap dengan jangan buat tak layan je. Anggap macam angin lalu nyamuk saja. Halau-halau je. Angin lalu lagi. Kau kerja je lah nak. Yang penting cukup bulan kau dapat duit. Tapi kawan-kawan tak apa nak. Itulah kalau tu. Kata kapten tu kata, kalau dia kawan nanti kacau bukan lah. Bukan kawan biasa aja. Kalau kata tu kau suka apa, kau tunjuklah apa-apa. Barang dia kau ambil lah. Orangnya jangan. Cakap je Azrina, saya suka DJ. Saya suka DJ. Mesti diberikan mikrofonnya. Suka DJ kan? Sistem. Tapi kalau kapten tu tanya DJ tu siapa? Monyet saya. Itu BJ, Annabelle. Kau ni tak reti kan? Okay. Jadi kalau dia BJ, kenapa monyet ini telinganya begini? Dia tanya. Ini pasal selalu dengar ni.